alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut. Semoga kita semua mendapat syafaat yang diambil di malam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi dia mengatakan bahwa kami datang ke sini. Betul, ini pertama kali datang ke sini. Tapi datang ke sini malam hari. Kalau siang sudah rancak. Cuma tadi ketika naik, kita tanya itu masjid yang dulu sering itu. Nah, kalau kita kajiannya dulu. Tapi malam hari, hari kali ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, hadirin sekalian termasuk dengan anak-anak. Biasanya kalau sejarah yang hadir cuma Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu. Tapi kalau malam hari ini saya bisa bertemu sama anak-anak juga. Alhamdulillah Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau saya lihat di sini banyak sekali anak-anak merupakan generasi penerus. Sehingga saya berharap Bapak Ibu bagaimana kita menjaga anak kita, terutama jangan sampai anak kita tidak sekolah, karena ini adalah ilmu yang kita berikan kepada mereka, bukan harta. Harta ini bisa habis, harta itu bisa berebut, harta itu bisa berkelahi. Tapi kalau ilmu kita tinggalkan kepada anak kita, insya Allah. Yang kedua, saya juga berharap supaya anak kita sehat, Bapak Ibu hadirin sekalian, jagalah kesehatan. Kenapa? Karena pemerintah daerah itu sudah memberikan yang namanya pelayanan kesehatan, obat, pelayanan gratis. Ya, itu tolong dimanfaatkan supaya anak kita sehat. Bapak Ibunya sudah sehat, termasuk kalau Bapak Ibunya masih pingin untuk anak. Supaya kalau ibunya hamil, ajar lagi kontrol. Jangan lagi kebagianan, beri yang ada di rumah, pas melahirkan, baru tahu ada masalah. Karena kita di kampung masih ini, kematian ibu itu masih cukup tinggi. Tahun 2019 masih 48 orang ibu yang meninggal ketika melahirkan. Maka saya katakan, mari bapak atau ibu sebentar kalau dia hamil lagi kekianan untuk kontrol. Supaya kena melahirkan agar anaknya sehat, mamanya juga sehat. Aku ini melihat mamanya nanti sigar. Nah, ini yang saya harapkan. Senyum ya. Jadi tolong, ini juga di yang berikutnya dari banyak itu pertanyaan. Hanya bagus di sini. Alhamdulillah. Nah, rasa syukur kita wujudkan. Karena kalau kita pandai bersyukur, hasil pertanian kita bagus. Kita bersyukur kepada kita. Tetapi rezeki yang kita dapatkan ini sebagian adalah ini orang lain. Nah, termasuk ini kan dengan Allah yang alhamdulillah masa kita berharga dengan Allah. Masa kita tega melihat rumah ibadahnya, misalnya ada kamar rumah ibadahnya buruk. Kita pun juga dalam beribadah, kalau rumah ibadahnya tidak baik, bagaimana kita merasakan kekuatan, keindahan. Jadi ini semua adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, insya Allah, kalau kita mau selalu bersedekah,
maka rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya salah satu apa sih amalan apa pagi supaya hidup bahagia. Tanya saya, jawab apa yang saya lakukan. Saya bilang rajin-rajinlah. Insya Allah Bapak rajin berusaha, rezekinya akan terus bertambah. Maka pendidikan yang berhasil berhasil. Ada masalah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi saya katakan, lakukan berapapun yang kamu lakukan. Kamu lakukan kamu itu yang kena jatuh itu. Bapak Ibu Menteri sekalian yang berhasil, saya juga kasih tahu ini dapatkan jika adalah kasih yang derma dari saudara-saudara kita yang ada di sini dan kemudian mari kita ikuti relak mereka yang memiliki keinginan untuk bersedekah untuk menyumbang pada malam hari ini. Mari kita lakukan karena ini adalah amal jariah. Semua kalau nanti kita sudah menutup mata, maka masih ada kiriman pahala-pahala bagi kita ketika kita berdoa. Saya katakan kita ini manusia adalah manusia yang egois, rentan. Ibaratnya itu kita melihat kehidupan kita itu hanya melihat kehidupan di awal. Kita tidak bisa melihat kehidupan kita di ujung. Lain sebuah lagu, lagu tadi kan, lagu malam terakhir, nada pertamanya ini, terakhirnya ini, tahu kita bisa membuat lagu itu menjadi indah. Tapi kalau kehidupan, kita hanya tahu di awal terus, akhir dari kehidupan kita itu tidak pernah tahu. Karena itu adalah kuasa Allah. Andai kita tahu tentang kehidupan kita, pasti kita membuat kehidupannya baik selama di dunia ini. Maka untuk itulah, karena kita tidak tahu ujung kita, kita harus selalu waspada, kita selalu menjalankan perintah Allah, mudah-mudahan kita selalu berdoa, nantinya kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Inilah yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan malam hari ini adalah sesuatu kehidupan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya berharap pada Bapak Ibu hadirin sekalian, kita malam hari ini untuk dengan untuk memberikan apa yang menjadi kita pertimbangkan dalam segala macam amal pada malam ini. Saya pun mungkin akan menyerahkan kepada Pak Masjid untuk bantuan pribadi saya. Jadi saya tidak ikut dalam dan saya akan bantuan ya. Dan juga nanti bisa diterima oleh panitia masjid sumbangan yang akan saya sampaikan. Sekian demikian dari ini banyak. Setelah ini silakan nanti angkat tangan langsung, tapi angkat tangannya yang paling bagus langsung tinggi. Yang lainnya nggak ada lagi. Itu untuk menyumbang apa yang nanti mau disumbangkan dari panitia. Jadi katanya panitia lainnya jauh-jauh datangnya dari Tangerang sampai ke Bogor. Ceramahnya dari Bupak tadi. Andre. Pesertanya dari Bupak. Jadi luar biasa menjadi bicara. Mudah-mudahan apa yang kita angkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir saya berharap mari kita selalu bersatu. Persatuan dan kesatuan itu harus kita lakukan. Seperti pada malam ini, ini adalah persatuan dan kesatuan. Kalau kita bersatu, maka yang menjadi beban kita menyelesaikan rumah ibadah ini akan baik. Tetapi kalau bercerai-berai, kita akan mudahkan kita mau datang, bagaimana kita
kami. Saya berharap hari persatuan satu ini terus, dan selama ini harus terus dijaga, sehingga dalam kehidupan menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan, kita bisa menjaga kepentingan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya minta kami pihak masjid ada ya, tolong bisa naik ke atas bintangnya. Di sini saya lihat di bawah nggak kelihatan ya, ternyata di atas itu nggak kelihatan. Ada telur merah, ada ribuan, ada utam, demikian yang saya sampaikan kepada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati yang saya hormati, dan juga saya hormati kepada Bapak Camat beserta staf-stafnya, juga saya hormati kepada rombongan dari Kuala Papua. Yang terhormat juga kepada Bapak serta Ibu hadirin pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berhadir di tempat atau di lokasi Masjid Baitur Rahim yang bertempat di kiri Terusan Mulia. Dan yang kedua, kita sama-sama mengucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kami tidak panjang lebarkan. Ini kita sebagai panitia masjid telah menerima bantuan dari Bapak Bupati Kuala Kapuas, dan mudah-mudahan bantuan dari Bapak Bupati dari Kuala Kapuas ini diberikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Baitur Rahim yang ada di samping kita ini dengan keikhlasan dan kerelaan Bapak Bupati. Kita mendoakan sekali lagi kepada Bapak Bupati yang telah ringan memberikan bantuan sebesar 10.000 juta rupiah, 10 juta rupiah. Jadi kita
mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita cuma bisa mengucapkan terima kasih saja. Tetapi yang memberikan balasan ganjaran pahala kepada Bapak Bupati, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa membalasnya. Mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mungkin itulah penyampaian kita pada malam hari ini. Jikalau ada salah hilangnya, kurang terkenal dalam berbicara, karena kita sebagai manusia biasa, kemungkinan Bapak Ibu banyak kekurangannya dari kami. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedikit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalallahu ta'ala bi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abada. Yang dimuliakan Allah, Bapak Bupati Kapuas. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama atau yang mewakili, Bapak Ketua FKUB, Bapak-Bapak Kepala Dinas Kawasan dan Instansi Kabupaten Kapuas, Bapak Tamat dan Unsur Puspika, dan seluruh undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kula badhe tanglet dhateng panjenengan sedaya pugi. Sedaya panjenengan sehat. Hei, apa kabar kamu semuanya? Hei, sudah lama kita tak jumpa. Kan kita lama tak jumpa, Bu, ye. Sedoyo kinarikan rahayu. Rahayu sedoyo. Kula nyuwun datang panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, dalam adik-adik sedoyo kang hadir. Dalem menika. Tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati, kita sama-sama bersatu untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membangun masjid ini supaya masjid ini rampung. Kan begitu ya? Sampai semuanya cinta kepada masjid. Kalau sampai cinta kepada masjid, nanti semuanya nyumbang 1000-1000 orang amin berikut ini, insya Allah rampung. Jangan sampai nanti yang masuk ke surga cuma Pak Bupati. Kasihan kalau yang ke surga itu Pak Bupati kelembean, orang naik konsolnya yang sakit. Sampai ditinggal, oleh sebab itu kita sama-sama. Mungkin? Apa kata penyanyi? Berarti harus membangun, bukan untuk
untuk pribadi atau golongan. Bersatu kita untuk membangun. Kemudian bukan untuk pribadi atau golongan. Makmur untuk semua, rukun untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Dari rukun untuk semuanya, makmur untuk semuanya, dan hukum pun berlaku untuk semua. Dan kita harapkan wabuek sederet pulau seking blok A, blok B, blok C rukun bersatu nyawi jika di sini nyempuyung lopo sing jatuh tersaning kita sedo ramila saking niko ibu lanjut datang sekarang langsung kita wajib muci suruh di pari panjang kami di pagi panjang Yus Doyotun dan Amalo Saurungi masuk dalam kuat Amal setuju Saurungi kita diusung kalau berdatang Enak ngamal soda eman-eman sampai betul kita soda kok kanggi bangun nyempulung bangun mas masjid ibu nge terus kita betul yo resmani sederek sesami muslim sepatus masjid niki mangke tergarap kanti saya pak bupati sakit niki malih nge Sakniki nyumbang sedoso juta mungkin dereng dados mudah-mudahan beliau pakai timbang singkatan nggih. Amin. Barat, tapi dengan catatan yo rama pakai rupiah. Enak lagi dimakan rakyat. Mah, lihi rupiah. Ngombe wedan teh. Bapak Bupati wongi sangat merakyat. Tahun besok kita pilih maneh. Matan apa matan? Awas panggil ra kepanggil dosa dul. Dosa dul. Dan ini bujune kepanggil. Allahumma shalli ala Muhammad. Orangnya oke, orang tenanan, tapi Mas nopo aku lagi. Jadi ada padi di atas altar, ada gelas, sangat sungguh berisi. Karena Bapak Bupati orangnya sangat merakyat, tahu dari 13 tahun. Jadi doa kita mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan semuanya ulama-ulama kita sehat dan doakan agar nantinya kembali ke sini masjid ini sudah dalam keadaan sama-sama kini kubur gunung pandang gawe sayur rukun kebangan sakan kami. Jadi kita bareng-bareng kotor-kotor kotor-kotor royong bangun masjid supaya masjid kita kiti loro maju-maju
papa dari Pak Lurah siapa kira-kira ingin sangat dicinjing berat sangat dicintu begitu harusnya kita berserendakan jadi ringan sama dicinjing berat sama dicintu itu ya Mbak ya coba sampai dekat saya dan tapi gak usah nanti Pak Masumi cemburu itu yang mudah cemburuan itu Pak Haji Masumi jadi gak usah ya. Lihat penyanyinya Tasik Kota ini Masya Allah saya nanti gak bisa tidur kalau sampai nyanyi sama saya di sini pasti saya sampai dikutuk dikritik ya enak ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah ini ada ini ada tali AC dari Bapak Bapak Sejak Kumbah yang berupa baju dan satu kopiah. Nah, ini mau tak tawarkan kepada sampean seberataan kiro-kiro wani piro dulu. Kiro-kiro wani piro dulu. Masya Allah di samping saya orangnya Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya taruh harga berapa bapak-bapak berani. Yuk sini, sampaikan berapa? 100. Pinggir lagi sana berani 100 sampai berani berapa? 150. 200. Berapa lagi? Sama kopiahnya ini. Sama kopiahnya. Kalau kerusak orang-orang yang dibawa ayo. Tadi begini, Mbak ini. Sekian lama aku menunggu kedatanganmu. Terus bagaimana? 100, berapa tadi? 200? 200. 200 belum kulit makan. Satu kali 200. Ada yang beri, pinggir sini. Pak Haji Kolinda, pinten? 400. Oh 500, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Haji Kolinda, 500. Kalau Pak Kepala Dinas itu berapa kira-kira ini? Berapa Pak? Sakit. 600 ditambahin 100. Ayo, siapa? Sini lagi. Itu 600. Ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Kita ringan sama dicinjing, ayo kita gotong sama-sama supaya masjid kita jadi. 600, satu kali 600. Ya. Baru suaranya gitu aja. Coba. Berapa? Berapa Pak? Mana lomba dari Kapuan? Berapa Pak? 1 juta. Siapa lagi yang berani lebih dari 1 juta? 1 juta. Siapa lagi yang bersihkan pintu selalu terbuka? Siapa ingin kasihkan? Jangan minum narkoba.
Siapa ingin kesukaan? Jangan minum narkoba. Aku memang ada yuk, mari. Satu. 1 juta. Ada lebih, Pak? Ada lebih? 1 juta. Kata Pak, kata Bapak 1 juta masih bajunya, belum kopinya, Pak ya? Belum kopinya. Masalahnya bukan bajunya, tapi belinya yang jauh. Belinya jauh. Dari Lopak, Pak, yang tadi, Pak. Dari Lopak. Berapa, Pak, tadi? 1 juta pertama. 1 juta pertama. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarkan orang keji, asalkan Tuhan. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Namun haji miliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. 1 juta. 1 juta. Ada yang lebih? 1 juta pertama. Dua kali peringatan terakhir. Yang antarkan harus penyanyinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rahimakumullah. Barang siapa yang mensedekahkan sebagian hartanya, insya Allah Allah akan melipat gandakan yang luar biasa kepada kita semuanya. Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tudha'afu fi sab'i mi'ati dhifin. Barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Nah, kalau kita pada malam ini 10.000 mengamalkan sebagian harta kita, insya Allah Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat itu. Mudah-mudahan kita diingatkan hati dan kemudian ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita beramal dan bersedekah pada malam ini. Kemudian dari itu, harapan dan harapan kita semuanya, umat Islam khususnya, monggo-monggo sesarengan nyempuyung lan kita gotong royong bersatu membangun masjid yang kita cintai. Alhamdulillah. Konten ya, Pak ya. Konten alhamdulillah konten. Kalau diutang susah. Ini kemarin yang waktu kemarin masih ada, masih ada yang punya utang dengan banyak itu banyak. Jadi mudah-mudahan malam ini nggak ada yang utang semuanya. Kurbani yo ya, kurbani insya Allah. Jadi bahwa sekalian rahimakumullah. Harapan dan harapan kita semuanya, kalau kita semuanya dari siji, kabehnya wiji, kabeh podo nyempuyung tentang bangunan iki, kados nopo sing disanggane sing dikritikane Bapak Bupati menika, insya Allah mangke badhe kalaksanan lan boten mungkin pembangunan iki terbengkalai. Pramila saking menika monggo kita sedaya ndongaake panitia, ndongaake sedaya, ndongaake Pak Bupati supados kita mangke angsal hidayah saking Gusti Allah taala. Asal Gusti. Bapak-bapak dan ibu sedaya ingkang kula hormati, kita sedaya ampun ngantos
diadu domba atau dipecah belahkan oleh orang lain. Oleh orang lain. Tapi kita pengennya menjadi satu ikatan yang kokoh. Dari dunia sampai ke akhir. Sampai ke sunjung atau sunjung akhir. Akhir. Sunjung ini sederek itu. Pramilo untuk mengkokohkan persaudaraan kita saling bersatu. Kita saling bersatu. Ini kan Eropa. Ini kan Eropa. Yang
mewakili kepala orang bagi orang yang berhasil. Mudah-mudahan setelah kita kita berhasil, Allah akan menurunkan mahal kepada kita semuanya dan kita dijadikan oleh Allah SWT. Insya Allah satu telur dinilai dengan harga Rp2.500. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kepada anak kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menyahut dapat pahala, yang tidak ikut menyahut cuma dapat paha. Yang terhormat Bapak Bupati Kapuas beserta rombongan yang saya hormati, yang terhormat Bapak Camat beserta rombongan yang saya hormati, Bapak-bapak alim ulama, tokoh-tokoh agama yang ulun hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya juara, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, saling bertukar senyum dari bibir satu ke bibir yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga, sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ulun berkesempatan membawakan acara lelang di hadapan Bapak Bupati, orang nomor satu di Kapuas. Jujur Pak Ai, ulun menggatal. Kalau di hadapan camat Pak, sudah beberapa camat, ulun kadang menggatal. Tetapi di hadapan sampean, karena mana sampean adalah orang yang termasuk ulun idolakan. Kada rugi Pak Ai Bu Ai, kita mempunyai Bapak Bupati selain mempunyai wajah yang tampan, juga mempunyai hati yang tulus, ikhlas, dan yang paling penting rajin bersedekah. Maka dari itu Pak Lah, gurame dibawa di dalam jukung ke Kapuas membeli keladi. Kami akan selalu tetap mendukung karena kami cinta Bapak Haji Mawardi. Wah, ulun lancar sudah ketemu beliau di mana di Kapuas di Tamban. Mungkin Bapak pun tidak asing telah melihat ulun karena ulun memang berasal dari Tamban Kelurahan 20. Termasuk orang yang luas juga di Tamban Tengah. Karena mana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang pun maka tak cinta. Nama ulun cukup dipanggil dengan sebutan Ani. Wah, romai ramanya pula Pak Ah, ketujuh lagi menyanyikan lagunya. Untuk status gadis bukan, janda pun bukan. Tetapi malam ini alhamdulillah ulun lagi pisah ranjang. Dibawa orang tirusan Pak Ai ke sini. Dan alhamdulillah malam ini ulun bisa berdiri membawakan acara lelang karena mana pada siang tadi waktu ulun dibonceng oleh Pak Haji Idris dari Tamban ke sini, kami mendapatkan kecelakaan kecil. Kasihan sekali dengan Pak Haji, tangan sini sampai berperban. Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Kami mendapatkan kecelakaan kecil tidak jauh dari Tamban kilometer 20. Mudah-mudahan jalan kita cepat, Pak. Baik ya, Pak. Memang masih dalam keadaan kondisinya masih berlubang-lubang. Jadi orang Kapuas, Bapak Ibu senangnya pakai sepit. Karena pakai sepit mulus. Kalau pakai mobil, giol-giol. Jadi alhamdulillah masih bisa berhadir di sini, masih bisa membawakan acara lah. Karena mana? Bukan kacang sembarang kacang, makan kacang buang kulitnya. Bukan ulun datang sembarang datang, ulun datang hendak membantu panitia. Ibu-ibu paham dah ulun pepandar bahasa Banjar, Bu? Paham? Alhamdulillah. Jamaah
Tuhan. Kita akan baru pertama. Wah, madu. Siapa tadi Pak Bupati yang senang madu? Oh, iya. Tapi beliau sudah melempar 1 juta, tidak jadi masalah Pak ya. Karena madu selain meningkatkan stamina, menjaga kesehatan, banyak apa? Khasiatnya banyak Bu ya. Asli lah panitia ini madunya. Oh asli. Menumbuhkan rambut. Asli loh. Hadiah datangnya dari Giman Blok Egini. Satu botol madu Kak Bajakar. Terima kasih. Kita angkat barang yang pertama. Madu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ayo bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi dikasih tanpa yang sayang. Anda harga berapa? 100. 100 yang di muka, yang di belakang. Ulang tahun orang tersayang Pak Ahmad. Jangan kalah orang tak puas. 100 orang tak puas. Oh terusan gak? Oh kira lo gak puas di muka Bang. Oh Pak Kades kah? Wah, Pak Kades ini menuruti Bapak Bupati juga, Pak Amal orangnya. Rugi kalau jadi anak buah Pak Bupati, pun kadang wajib menyumbang. Dokter, berapa jar kalau Pak Bupati 100? 100! Berapa sayang? 110! Pak dokter kayak 110? Tahu pasien madu loh. 110! 110 bagaimana yang samping kanan? Tidak doyan madu? 120! 120. Pak Masuk gimana? Soalnya belum pernah satu panggung dengan Pak Masumi. Nah, waktu beliau kemarin membawa Lintah KDI ya di Tamban, kilometer 20. 120? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. 110 satu kali. 120. 120 satu kali. Berapa? 300 apa? 200 apa 300? 300. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. 300 ribu. Kayak apa yang 120? Apa kabar? Tak boleh red. Yang basah sengot. Berjualan pentol. Tahu lah kalian datangi pamen pentol. 300 ribu. Satu kali. Dua kali peringatan terakhir. Anjur. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton lelang pertama seharga 300 ribu rupiah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Angkat tangan sayang wadahnya. Apa itu? Wow. Wow. Tanpa nama apa Pak? Tanpa nama dari orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata berapa? Berapa? 30. 50 kata yang baik. 50. 50. 100. Wadah Pak Aik. 1, 2, 3. Kalau mau makan Pak Aik 1 buah sepit bisa ada anu habis. 100. Satu kali. 100. Wadah. Makasih kumpulkan duitnya bersamaan. Berapa? 100 ribu. Satu kali. Dua kali. Berapa Pak? 110. 1 juta. Allah
Kopi kapal apa? Diambil. Artis. Doyan sama artis. Hati-hati loh Pak, padahal saat anu sendalnya tinggi tuh. Tanggung jawab Bapak yang menyuruh mengantar kalau terjadi apa-apa. Angkat lagi, Pak. Hanya datang kopinya. Pisang. Makanan orang Tamban. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Lima puluh ke atas samping kanan ayo Mbak, Bu. Lima puluh satu kali. Jangan pandang pisangnya Pak, bola. Pandang tumpang lelangnya. Lima. Saya tadi Pak. Muhammad. Pokoknya kalau malam ini orang-orang kampus kadang membawa satu orang satu, kita jegat di depan. 200. Satu kali. Dua kali peringatan terakhir. Anjir. Terima kasih, mohon Bapak yang ada di bawah doanya. Apa ini Pak dalamnya? Buka Pak, sekira siapa tahu nanti di dalamnya ada paket bom. Wah, bukan ternyata. Luar biasa, kaligrafi Al-Quran. Wow, ini ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Senyummu adalah lukaku. 300. Ini baik atau penjual di Kapuas? 300 ribu. Satu kali 300. Lihat harus. Ayo di belakang ke Johan sayang. Sini mendekat. Yang dekat semakin melambat. Gawa. 1 kali. Gawa. 2 kali. Langsung apa? Kopi kah? Gawa. Ini mau. Gawa. Satu. Mohon maaf ya, para hadirin mungkin suara Un agak serak-serak basah. Kemarin di Tambat selama 7 malam di download juga untuk mengumumkan acara lelang. Dan juga Bapak di Batanjung. Panas lah. Panas Pak. Panas. Oh iya, kami bacakan hasil sementara yaitu sebanyak 32.189.000 rupiah. Alhamdulillah. Kami bacakan kembali, kami angkat kembali bareng-bareng.
hadiah dari Nur Maya Kisti untuk dilelang. Bismillahirrahmanirrahim. Buah 50. Anak mau 70. Emang SM 70 baru keranjangnya, Mas. Masa sih ngapusi 70.000. 70.000. Ku masih izin karo kamu, Mas. Mas. Mas apa orang sih? 70.000. Ini ada anggur, ada apel, ada mangga, ada jeruk. Limau. Tapi limau Thailand. 70.000. Eh, yang di warung. 100. Tak boleh. Yang bahasa singot. Pakai kumis. 150. Bagaimana yang 100? Kamu semuanya, hai sudah lama kita tak jumpa. 150. 150. 151 kali. 2 kali peringatan lagi. Berapa? Oh, kirain apa tadi seralinya menguap. Anjur. Wakaf langsung dari Persatuan Keluarga Banjar Perkeban sebesar 1 juta rupiah. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Kita angkat kembali barang-barang. Banyak benar barangnya, Pak. Ulang tahun di Tirusan ini bisa sampai jam 4. Iya. Hadiah datangnya dari keluarga almarhum Pak Ruslan. Palanya untuk almarhum Pak Ruslan. Kemeja. Wah, kemeja apa ini namanya? Baju batik. Bajunya orang Indonesia. Pak yang duduk di sana, baju batik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harga berapa? 50 belum. 50. 50. Berapa? 100. Dari kejauhan bagaimana abang sayang yang 50? 100. Ayo Pak, pantang mundur sebelum berjuang. 100 itu Pak yang 100.000. Malu dong. 100.000. Semalam Pak yang menukarkan abahnya di rumah lebih dari 100. 100.000 rupiah. My oh my oh my, dasar si paluy, kurangnya wawalaan. Ketujuh benar mengodak di binian, nang asik mandi di batang. Satu kali 100. Dua kali tiga peringatan terakhir. Anjir. Teh susu apa ya? Pak Wino minta teh susu apa? Teh susu panas. Teh susu panas. Masa aja Pak. Setunggal mawan. Teh susu. Kopi mawon. Kopi mawon. Mantap. Ini nyabar. Satu biji kue kelabu dilelang. Pahalanya dilelang untuk keluarga yang sudah meninggal. Minta bacakan salawat 3 kali dari Dea Amelia. Mohon balas dibacakan di bawah. Berhubung
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Berapa? Enggak ada. 100 ulang tahun dimadai. Enggak ada ya. Seratus. Iya, repotan ini. 100. Dia enggak kepaksa orang itu. Turunin ke bawah. 100.000. Iya, kalau biasanya orang ramai. Semalam mau tiba Tanjung Pak, wadah sampai setengah juta seminggu. Ya Pak. 100. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, lihat wadai yang ada di atas panggung. Tembakakan, sahutakan, bawa pulang. 100.000 rupiah satu kali. Ayam jago jangan diadu, kalau diadu cengkernya merah. Kayak mau ngirim surat ke Bapak Bupati aja. Ini ke Pak tadi. Ayam bangkok untuk dilelang demi pembangunan masjid, tolong dibacakan selawat 3 kali pahalanya untuk almarhum Bapak Jemarin dari Sargi RT 8. Kami ucapkan terima kasih. Bangkok Pak. Nggih. Ayam aja doyan sama cewek. Bapaknya pasti senang Bu kalau dibawakan ayam pulang. 150. Pas tapi kok highlight, mari kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. 150. 150. Hey, yang di belakang mana suaranya? Oh, yang di belakang. Yang di depan. Satu kali 150. Harganya berapa sih, Pak? Ini berapa? 150 satu kali? Dua kali? Anjir. Belum. Berapa, Pak? Sejuta. Sejuta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tayangnya dibawa ke kampus, 1 juta satu kali. Anjir. Anjir, biar ibu nyaman lantas melihat artisnya berdendang. Sumbangan dari kerukunan keluarga Sulawesi KKS, kami ucapkan ribuan terima kasih sebanyak 1 juta rupiah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ulun tahu Pak Ai, Bu Ai, ulang pirsa ini dasar Pak Amal, sabar taan. Kulihingnya aja kulihing amal. Man, ulun datang tadi langsung dikeokan tukang urut, langsung diurut. Alhamdulillah. Hadiah dari Gilang RT 4 RW 2 Sun Margasari Tirusan Mulia, kami ucapkan ribuan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak. 100 top impact. 100 top impact. Tolak. Berapa? Berapa, Pak? Mas? 150 kayak apa yang 100? 150 orang tahu di baju. Pasti cantik kalau Umi dibelikan Abi itu. 150? 150? San pikiran mana suaranya? 151 kali? 2 kali? Lanjut. Hai, apa kabar? Buat
Hai, apa kabar? Ruslan, waduh, orang yang tahun Pak Aman kan? Azomar. Bismillahirrahmanirrahim. 100. 100. Ayo Bu. Ini mukanya juga. Mana suaranya Bu? 100.000. 100.000. 100.000, 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 sementara terakhir nanti kita dengar Pak Ades nyanyi di atas panggung. Baju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah datang dari Mujadi satu buah baju untuk dilarang. Minta dibacakan doa selamat dan balanya untuk kakek dan neneknya. Tolong bapak yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada harga berapa? 50? 50. Baju batik. 50. Ya ho ya rohani lil alamin tasama hatfa ala man zaba fi qoroma. Ya ho ya rohani lil alamin tasama. Dapatkan kaset dan CD-nya. Benar itu ya. Ada kaset dan CD-nya, tapi alhamdulillah Pak Bupati duluan dibajak sama orang Banjar. 100 50. 50. 50. 100. Allahumma saya Muhammad. 100.000. 100.000 satu kali, dua kali, anjur. Ahli banyun. Makanya gara-gara ayamnya sekolah. Iya, balai. Siapa tahu orang Kapuas hendak membawa wadah itu. Berapa bulan kemarin? 3 bulan 15 hari. Sama yang pulang kusur yang saya urus. Lain. Lain. Satu minyak untuk di dalam dari Nur. Ibus. Diana. Pahalanya untuk kakaknya yang sudah meninggal dunia dan mohon dibacakan Fatihah 4. Nah, kembali dengan hormat kami mintakan bapak di bawah. Ibu-ibu jangan takut, pokoknya ada perwakilan di bawah yang siap setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada harga berapa? 50 sampai baik. Ada 50 sampai baik. Mantap itu. 100, tak boleh Ren. 100.000. Dikasih aku. Saya kemarin berapa lawas dia? 100.000. 110. Kayak apa yang 100? Bang Boy. Tak boleh Ren. Giliran. 110.
Cianjur. Wah, bilanya artis yang turun hari ini sekali ini materinya 500. Kalau artis kami turunkan.